Okay, hari ini Cik B nak share dengan you tiga tips macam mana kita nak menguruskan masa dengan sangat bijak. Okay, yang pertama kita kena tetapkan masa untuk setiap tugasan yang telah diberikan. Kalau you tahu nak tetapkan masa, you tahu nak manage masa, insyaAllah tak ada problem. Yang kedua, jangan kita buat kerja separuh jalan. Yang ketiga, of course, membuat satu kerja dalam satu masa. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan, boleh raja-raja Cik B. Bye.